Kisah cintanya dengan Izwan ni paling paling sedih lah kan. Semua kat sini kalau tahu, tahulah. Saya dimaklumkan Izwan pernah ditidurkan hampir 3 kali tuan-tuan dan puan-puan akibat COVID-19 stage 5 tuan-tuan dan puan-puan. Masa ni dah nak majlis perkahwinan, betul? Tapi hari-hari dia memang dengan air mata je lah. Betul. Call BFF nangis, sanggup order Grab, datang member nak luangkan perasaan, tak boleh duduk seorang-seorang. Betul. Hari-hari nangis. Oh, nak tengok Omar dulu? Nak pastikan. Sebelum nikah ni? Nak pastikan. Nak pastikan. Mana takut Omar. Takut tertukar. Batu kecubung berwarna biru, ditata emas, batu bermutu. Adat Melayu menyambut tetamu, hamparkan tikar, lebarkan pintu. Pergi mengail di Tanjung Lebar, sampan karam, telanggar tunggul. Jantung berdetak, hati berdebar, menanti lafaz, ijab dan kabul. Wahai manusia, takutlah kamu akan Allah yang telah menjadikan kamu dari dini satu ini Adam dan pasangannya Hawa, kemudian diperbiak zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang sesuai kamu pohon pertolongannya dengan menyebut-nyebut namanya, dan peliharalah hubungan satu rahim kaum karabat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala amat melihat dan memerhati hal-hal perbuatan kamu. Nikah kahwin itu satu sunnahku, maka barang sesiapa yang benci akan sunnahku, ia tidak tergolong dari kalangan umatku. Berkahwinlah kamu dan janganlah kamu bercerai-berai, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai akan orang lelaki dan perempuan yang hanya berkahwin kerana hendak melepaskan nafsunya dan hanya untuk berseronok-seronok. Muhammad Izwan bin Rosmi. Saya. Aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau dengan Husnul Khatimah binti Zainuddin yang berwakil wali bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM4,000 tunai. Aku terima nikah Husnul Khatimah binti Zainuddin dengan mas kahwinnya RM4,000 tunai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. And kita orang ingat satu ayat dia. Dia cakap, "Eh korang, kalaulah Tuhan bagi kesempatan untuk Izwan hidup balik, aku yang nak datang minang dia." Wow! Seriously? Ketika inilah kisah bermula. Dua insan bercinta, berjauhan di mata, menjalinkan janji untuk hidup bersama, merentas samudera, membelah gunung. Sebuah cerita cinta yang agung. Tunduk segala rakyat jelata, memberi takzim Raja Gahari, Raja Rupawan di atas takhta, duduk memerintah barang sehari. Panas kering siapakan tahu, hujan rintik di daun pandan. Berjalan seiring, bersentuh bahu, sama cantik, sama padan. Terima kasih kepada keluarga baru saya, Mama Ita, Abah dan family Zuan yang datang hari ini. Kepada bapa dan mak, terima kasih bagi sokongan, bagi kepercayaan kepada saya untuk menjaga Nyun dan menjadi suami kepada Nyun. Kita orang ada lawak-lawak. Nyun, cuba kau bayangkan, Zuan sedar tiba-tiba dia lupa kau. Dia cakap, tak apa, aku mesti nak minang dia juga. Aku tunjuk gambar-gambar memori. Semoga berbahagia sampai ke jana. Untuk Izwan, jaga Nyun baik-baik. Kamu semua sayang Nyun. Semoga korang bahagia sampai ke anak cucu. And lastly, congratulations Nyun. Semoga ikatan perkahwinan ni kekal sampai syurga. Amin.